Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Di video kali ini aku mau coba serok dan mau coba ukur ikan kace mango, karasi mango ya teman-teman. Dari yang adain itu kemarin anaknya Pak Purnadi ya teman-teman, yaitu Ahsanul featuring Pak Purnadi ya teman-teman. Ikan ini kemarin itu sekitar dari tanggal 24 Oktober ya teman-teman, dan sekarang ini hari Kamis tanggal 23 November ya teman-teman. Tepat satu bulan ya teman-teman. Itu ikannya kayak gitu. Gak tahu ntar di komen aja ya teman-teman. Hasil ikannya seperti apa ntar minta di komen aja teman-teman. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu support channel aku ya teman-teman, channel Seputar Hobi. Oke. Langsung aja aku mau serok ikannya dulu. Tara. Nah ini penampakan ikannya ya teman-teman. Seperti ini. Penampakan ikannya seperti ini ya teman-teman. Genuk-genuk sekali. Coba aku tambahin airnya nih, kurang ini airnya. Kasihan. Kurang dikit, airnya kurang dikit. Oke, aku mau coba ukur dulu. Oh ya, kemarin itu setarnya di ukuran 15 cm ya teman-teman. Coba dong deketin dong. Ini ya teman-teman ikannya. Mantap juga sekali. Kecil-kecil udah bodinya bermunuk. Mantap juga. Tapi siapa yang ngukur, mana yang ngukurnya?
diri yang set. Nih ya teman-teman, ukurannya sekarang udah 23,5 senti. 23,5 senti. Alias 24 BU ya teman-teman. Ini ikannya kayak gini. Mantap jiwa sekali. Ini ginuk-ginuk. Berarti dalam 1 bulan itu nambah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti kesimpulannya dalam 1 bulan itu nambah 8,5 senti ya teman-teman. Seperti itu. 8,5 senti. Nambah 8,5 senti dalam sebulan ya teman-teman, seperti itu. Terus kebetulan di Cikarang itu udah sering banget hujan ya teman-teman, kadang seminggu 3 kali. Jadi ini alhamdulillah ikannya sampai saat ini nggak ada trouble ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai penjurian atau 6 bulan lagi lah inilah. Masih lama sih. 6 bulan lagi mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau menurut teman-teman ini perutnya turun enggak ya? Mohon dibantu komen ya teman-teman. Nih, kayak gini. Untuk teknis pakannya aku paling minim itu atau paling sedikit itu sehari 5 kali ya teman-teman. Kadang 24 jam ya, sehari semalam itu aku kasih 12 kali. Kalau soalnya 2 jam sekali aku kasih pakan, malam pun tak kasih pakan teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin ini aja teman-teman updatean dari koi keeping atau koi KC Mango penyelenggara Ahsanul featuring Pak Ponadi ya teman-teman. Kesimpulannya adalah sebulan itu nambah 8,5 senti ya teman-teman. Mudah-mudahan menghibur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.